yang pertama saya ucapkan alhamdulillah karena Gaga Muhammad sudah diberi kebebasan, ya. Dia sudah sejak tanggal 18 April dia sudah dibebaskan, sehingga dia sudah menghirup udara bebas, sehingga dia bisa membuat kegiatan-kegiatan layaknya orang yang bebas, secara bebas untuk bisa membuat aktivitas sehari-hari. Jadi itu yang perlu saya syukuri. Tadi saya juga komunikasi dengan ayahnya, Kang Asep, yang saya telepon tadi, saya tanyakan, dia menyatakan juga ya sejak habis Idul Fitri, ya, jadi 18 April betul sudah keluar, dan saat ini Gaga ada di Jakarta, walaupun Kang Asepnya ada di Bandung, tapi Gaga ada di Jakarta, tapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada saya untuk menyampaikan kepada teman-teman komedia. Jadi dia belum belum siap untuk berkomunikasi karena dia lagi dalam situasi bebas. Jadi dia ini betul-betul untuk menikmatin kebebasan yang selama ini dia tidak dapatkan dalam menjalani proses hukuman 4 tahun 6 bulan seperti itu. Tapi kan netizen mempertanyakan nih, kenapa Gaga lebih cepat bebas ini? Pertanyaan itu sebetulnya lebih bagus ditanyakan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau Dirjen Lapas, ya, karena itu tidak ada yang melanggar hukum. Ya, jadi satu hal yang harus dipahami bahwa tidak ada yang melanggar hukum dalam proses ini. Ini adalah hak para narapidana, jadi para terpidana, ya, bahasanya. Itu hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mendapatkan kebebasan bersyarat. Jadi itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa dipermasalahkan. Kalau Anda mempermasalahkan, sama aja dengan Anda mempermasalahkan undang-undang yang berlaku di negara republik ini. Satu hal yang harus dipahami, Indonesia ini bukan negara kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum, semuanya ada harus patuh kepada hukum. Di dalam undang-undang lembaga pemasyarakatan, semua terpidana itu diberi hak untuk bisa bebas bersyarat ataupun dapat cuti dan segala macam hak-hak yang diberikan, dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi itu bukan hal yang ilegal, jadi itu hal yang legal yang harus kita hormati, seperti bagaimana Gaga menghormati proses hukum dan menjalaninya secara tertib, dan dia laksanakan, dia patuh, dia jalanin, dia masuk dalam penjara, semuanya diikutin, sehingga dia mendapatkan proses hukum lebih cepat. Karena itu adalah bagian dari perjuangannya dia untuk, saya bilang, Anda harus tertib, Anda harus melaksanakan kewajiban Anda sebagai seorang terpidana, insya Allah Anda cepat dikeluarkan, karena itu menjadi penilaian daripada lembaga permasyarakatan, seperti itu. Artinya bebas bersyarat, ya, Bang? Ya, kalau saya tidak akan mencoba untuk melihat bebas apa. Yang saya lihat bahwa seseorang yang dulunya ada di dalam ke penjara, saat ini ada di luar. Bebas bersyarat, bebas apapun itu tidak penting buat saya. Karena yang terpenting dia telah menghirup udara bebas. Artinya dia mempunyai kebebasan, dia bisa kesana kemari, dia bisa ke mall, dia mungkin bisa kemana saja dengan dalam keadaan bebas. Yang hampir 2 tahun ini dia tidak dalam keadaan bebas. Jadi bagi saya tidak penting kalimat bersyarat atau tidak. Yang terpenting dia diberi kebebasan untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan sehingga dia menghirup udara bebas dan menjadi masyarakat seperti masyarakat yang biasa. Artinya dia punya hak untuk ke mall, dia punya hak untuk ke masjid, dia bebaslah ke sana kemari. Masih itu yang terpenting. Lapor. Kenapa? Masih wajib lapor. Enggak, itu teknis, ya. Teknis itu tidak perlu saya bahas. Apakah nanti dia juga ada wajib lapor atau tidak. Yang jelas ayahnya sangat bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Tadi Kang Asep telepon saya, terima kasih. Yang terpenting Gaga dalam keadaan sehat, dan itu yang paling penting sekali, bahwa insya Allah dia akan kembali menjadi selebgram lagi untuk membuat aktivitas seperti sedia kala. Jadi apa yang terjadi dalam saat ini adalah proses perjalanan hidup dia, dan itu menjadi catatan dia bahwa dia pernah mengalami sebuah proses di mana dia sampai tahapan dia harus dihukum
akibat sebuah perbuatannya dia, ya, ataupun akibat sebuah kelalaiannya dari dia, tapi ini adalah bagian dari risiko hidup. Dan siapapun apabila ada sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan, kita tidak bisa mengelak dan itu kita harus hadapi. Dan ini dihadapi oleh Gaga dengan gagah berani, dengan sesuai dengan namanya dia Gaga, jadi dia menghadapi ini dalam keadaan gagah berani. Dan alhamdulillah dia segera keluar dan sudah dikeluarkan dan dia menghirup udara bebas. Itu yang terpenting saat ini. Tapi Gaga sendiri memang dapat remisi atau gimana? Kebebasan bersyarat itu bagian dari remisi. Jadi remisi itu beda. Jadi kalau remisi itu adalah pemotongan. Jadi tahanan dipotong, dipotong, dipotong itu remisi. Tapi pembebasan bersyarat itu seseorang bisa dikeluarkan sebelum waktunya. Nah, coba ini biar semuanya paham. Remisi adalah memberikan pemotongan terhadap tahanan. Jadi misalnya seseorang ditahan 5 tahun, dikasih remisi 6 bulan. Itu jadi dari 5 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan. Itu remisi beda dengan pembebasan bersyarat. Kalau pembebasan bersyarat, seseorang diberikan syarat untuk bebas. Nah, misalnya entah dia wajib lapor, misalnya dia harus datang ke sana, dan itu menjadi syarat. Dan itu adalah bagian yang diatur dalam Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan. Seperti itu, jadi itu adalah hal yang sah secara hukum. Tapi kalau Anda mencoba untuk memahami, saya beri pemahaman, remisi itu adalah bagian dengan pemotongan. Jadi seseorang yang dihukum, dipotong tahanannya. Tapi kalau pembebasan bersyarat, seseorang yang belum waktunya keluar, dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga Gaga dalam waktu 2 tahun dia bisa keluar. Seperti Bang, itu. Sudah ketemu pribadi secara langsung dengan Gaga? Secara pribadi belum. Karena saya sendiri alhamdulillah baru pulang juga dari umroh, jadi saya belum kemana-mana. Jadi saya juga baru komunikasi dengan ayahnya. Kalau Gaga sih nanti pasti dia akan ketemu karena mungkin kita akan membahas hal-hal lain sama dia. Bang, sudah nanya ke keluarganya, mungkin ayahnya kondisi dari Gaga seperti apa? Masih ada rasa trauma mungkin itu? Kalau Gaga sih trauma sih tidak ya. Tapi ini dari awal saya katakan ini adalah bagian dari perjalanan hidup kamu yang memang harus kamu hadapi mau tidak mau. Jadi kalau trauma enggak lah, itu mau diapain mas? Jadi kalau memang itu namanya sebuah takdir atau mungkin sebuah musibah, kalau saya bilang sebuah musibah ini tidak bisa dihindarin. Musibah itu kalau memang musibahnya kecelakaan, terus bagaimana kita menghindarinya? Yang jelas apa yang terjadi terhadap Gaga ini harus dijadikan pembelajaran supaya dia lebih hati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan. Itu yang terpenting. Bang, seberapa optimis Bang Gaga akan bisa berkarir lagi? Secara Abang tahu kan netizen sudah berpikir sosok Gaga seperti apa Bang? Saya pikir, saya yakin dia masih bisa ya berkarir sebagai selebgram karena tidak semua itu mempunyai pemandangan yang negatif. Karena bagaimanapun juga dia bertanggung jawab sebetulnya. Sangat bertanggung jawab sebagaimana yang terungkap di persidangan. Bahkan dia juga menjaga dan segala macam. Namun pada titik-titik tertentu ada sesuatu yang luar biasa sehingga menyebabkan dia mengambil sikap. Dan itu wajar sebagai seorang laki-laki yang masih muda, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak mempunyai nilai sama sekali, ya lebih baik saya angkat kaki. Nah, itu adalah sikap seorang yang, ya itu yang harus kita hormati, sikap dia. Sebagai seorang anak muda yang dia mencoba untuk menjaga seseorang tapi tidak mendapatkan penilaian yang positif, ya mending ambil sikap. Nah, ambil sikap dia dengan dia tidak ada lagi di sana, itu bukan bagian daripada tidak ingin merawat, tapi dia sudah merawat dan itu terungkap di persidangan. Tapi hal-hal yang seperti ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Tapi kabarnya minta boikot Bang. Minta boikot siapa? Gaga boikot dari karena kan dia sudah menghilangkan nyawa seseorang, terus jangan tidak ada yang menghilangkan lagi nyawa seseorang. Jadi satu hal yang harus diluruskan, tidak ada manusia yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Yang mencabut nyawa seseorang adalah Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia bukan. Ya, jadi kita harus kembali kepada cara berpikir yang logis, yang benar. Bang, apalagi kabarnya kan kisah dari Laura ini kan akan difilmkan ya kabarnya. Itu kan gak takut gak sih akan... Gak ada, kalau waktu pertama kali itu sempat dimunculkan, saya sempat ditelepon sama ayahnya. Ayahnya bilang, Bang ikutin saja. Tidak ada masalah sepanjang beritanya, filmnya itu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
Tapi kalau sampai dipelintir, dimodifikasi atau mungkin dijadikan hal-hal yang di luar kebenaran, mungkin ayahnya akan membuat opsi untuk melakukan langkah hukum. Itu dia sampaikan kepada saya. Tapi yang jelas itu hak daripada produser, hak daripada rumah produksi, juga sutradara mungkin dan sebagainya. Tapi satu hal yang harus dipahami, kisah ini adalah kisah nyata. Jadi tolong kalau kisah nyata jangan lari dari kenyataan. Itu saja yang saya inginkan. Silakan, itu hak seseorang untuk membuat film, tapi film ini harus film yang nyata. Artinya jangan lari dari cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenarnya itu ada di sisi Gaga yang tahu. Jadi tolong libatkan dia supaya dia bisa menceritakan sehingga film ini menjadi film yang nyata, yang benar, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga kepada anak-anak muda supaya lebih berhati-hati dalam hidup dan berkehidupan seperti itu. Terkait keluarga dari Laura, udah nggak memiliki hak apa-apa lagi bagian untuk apalagi dengan Gaga? Kalau orang menuntut, kita tidak bisa melarang. Di dalam hukum di Indonesia, orang kalah dalam perkara pengadilan bisa menuntut berkali-kali kok. Jadi kalau menuntut, silakan menuntut. Yang jelas, kasus ini sudah close. Persoalan ini sudah close, Gaga sudah melaksanakan kewajibannya dia sebagai orang yang terpidana dan dia sudah keluar dan itu adalah bagian dari proses hukum yang dijalani dan sebagai seorang warga negara yang patuh kepada hukum dia melaksanakan, dia patuh, dia ditahan dan sebagainya. Saya pikir kasus ini sudah close, sudah selesai. Ini hanya cerita yang masih ada, tapi case-nya sudah tidak ada lagi, tapi ceritanya masih ada dan itu menjadi hak para netizen, hak semua teman-teman media untuk mencari cerita ini, mengikuti dan sebagainya. Tapi yang jelas case kasusnya udah close, tidak ada lagi. Sudah sampai di sini. Orang bilang kalau kita bilang sudah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum sudah. Kasusnya udah enggak bisa lagi dia apa-apa. Seperti itu. Oke. Cukup. Oke.